nggak nangis sama sekali. Iya, alhamdulillah, masya Allah. Apa masya ikut Allah. Orang tuanya kali ya senang sama air, semoga insya Allah. Amin. Tapi sih karena aku mikirnya apa, karena dari dalam kandungan juga kan kita juga berenang. Waktu itu aku hamil 7 bulan juga kita berenang mermaid, inget nggak yang waktu aku pakai ekor di Bali ya? Bali. Itu juga, jadi aku mikirnya, oh masya Allah ini emang anak titisan orang tuanya banget nih suka berenang gitu, masya Allah. Sempat deg-degan sama kali? Enggak sih ya, kita enggak ya. Kita alhamdulillah enggak ada deg-degan karena memang kita senang air dan kita ajarkan anak kita untuk bisa senang sama air juga. Dan bahkan kita sudah melihat sendiri bahwa anak kita nih senang nih menyentuh air pada saat kita latihan pertama kali di bathtub gitu. Betul, kita juga pertamanya waktu pertama kali banget yang di bathtub aku deg-degan iya karena kan pertama kali. Tapi ketika udah nyemplungin kok anaknya diem aja malah seneng, ya udah jadinya kita juga anteng aja gitu. Jadi alhamdulillah ibu tenang, anaknya lebih tenang. Papanya juga saling papanya mensupport. Papanya harus support. Kalau les berenang nih biasanya tuh berapa kali, terus berapa menit sih? Enggak lama-lama sih, biasa kalau untuk anak kecil tuh di atas 15 menitan enggak, doang. 15 menit pas ya, 15 menit pas sih enggak pernah. Seminggu sekali. Udah seminggu sekali juga. Kita udah ajarin, kita udah daftarin Mona selama 3 tahun ke depan ya. Itu udah sejago apa? Oh iya, udah jago. Lama ya? Iya, makanya. Itu kalau yang tadi nih, apa? Mungkin bagaimana sih cara menerapin kalau ke bayi itu berenang seperti apa? Tadi itu lebih ke ini ya, perkenalan sama air dulu, apalagi kan menyelam kolam yang besar dan juga masuk perlahan, keluar pelan, bahkan juga tadi ada untuk kita apa yang namanya kode dan juga ya kode untuk perkenalan ke perkenalan air juga ke air, gitu sih. Tapi kedepannya kalau misalnya udah agak gede nih mungkin mau coba nggak sih kayak yang orang luar kan dilemparin gitu si anaknya gitu. Belum sampai kepikiran saya sih untuk seperti itu. Itu mungkin kita lebih ikut ke coachnya karena coachnya pasti lebih tahu dan lebih paham. Kita nggak mungkin melebihi batas melalui dari instruksi pelatihnya gitu. Betul sekali. Persiapannya apa aja mungkin sebelum pas yang les ini tuh apa? Persiapannya, iya handuk, baju berenang, terus baju ganti, bilasannya ya sayangnya dan semuanya pokoknya kita siapin. Yang paling penting harus dalam keadaan kenyang. Nah, nyusu. Soalnya nggak boleh dalam keadaan lapar karena dikhawatirkan akan rewel dan juga popoknya harus bersih kan. Atau enggak kalau enggak pakai popok berenang atau enggak dibuka benar-benar popoknya. Jadi emang udah harus dalam keadaan selesai pup atau selesai pipis. Jadi memang benar-benar pas nyampe ke kolam udah dalam keadaan happy gitu. Anteng banget tadi juga sama papanya digini-giniin. Tadi ibu bapaknya ikutan nyelam dulu masih? Papanya doang. Aku masih ada nifas. Mungkin yang ke depan, insya Allah yang ke depan. Tadi gimana kan kalau bapak tuh biasanya kan lebih tegang. Enggak sih, malah saya lebih happy. Lihat anak happy ya saya juga pasti seneng banget kan sama-sama semangat ini. Betul. Apalagi ngeliat tingkahnya yang lucu banget. Gak tau bilang deh pokoknya. Ibunya mah semangatin dari pinggir aja deh. Nah ini tuh benar-benar sama persis seperti apa yang kamu bayangkan waktu sebelum melahirkan ya. Bener. Oh iya, waktu itu kita pernah wawancara, aku pernah bilang ketika anak lahir pengen diajarin berenang langsung. Nah ini benar-benar alhamdulillah ya Allah, atas izin Allah, atas bantuan Allah juga, Mona begitu anteng banget dikenalin sama air kolam anget, kolam dingin, di dalam kolamnya dingin loh. Dan dia anteng aja gitu loh. Dan juga kan pakai wetsuit juga, jadi gak berasa mungkin dinginnya ya. Cuman yang bikin kita surprise adalah ketika dicelupin juga sama missnya sama papanya juga, dia diem aja, kita yang Mon, bangun, ini lagi di kolam renang loh. Dianya cuma gini-gini doang gitu. Alhamdulillah. Responnya seperti apa sih kak? Maksudnya responnya udah sangat aktif banget ya? Alhamdulillah responnya ya seperti bayi pada umumnya lah seusianya. Kita juga gak melebih-lebihkan, juga tidak mengurang-urangkan. Jadi alhamdulillah bayinya sangat responsif. Bahkan kalau kita ngajak ngomong juga dia respon gitu sih. Ada momen lucu gak sih yang ketangkep pas lagi les? Pas lagi berenang atau sehari-hari? Berenang. Momen tidur. Lucu, tidur. Kan ada yang telungkup tuh, berenang-telungkup. Dia gitu tidur. Lucu banget. Agak lucu sih, jadi lagi bangun. Lagi berenang gitu, itu aja sih kita ngakak banget. Kira-kira selain les berenang tuh, kira-kira les apa lagi nih gitu? Mungkin untuk saat ini karena masih 1 bulan lebih, kita fokusnya masih sama yang berenang ya. Karena kan juga penting banget untuk pernafasan bayi pastinya. Karena kan pernafasan bayi juga biar rongga dada itu kebuka paru. Jadi kita utamakan untuk berenang dulu. Les piano enggak masak? Les piano belum dulu. Oh. Masak entar kita gendong di belakang. Oh iya. Perkembangan pertumbuhan Mona sendiri sekarang gimana? Alhamdulillah banget. Sekarang berat badannya sudah mencapai 3,8. Alhamdulillah banget itu anak benar-benar aktif. Alhamdulillah Allah titipkan Mona yang sehat sampai hari ini dan juga anak yang ceria gitu ya. Alhamdulillah banget dia juga, alhamdulillah banget ya Allah
nggak rewel juga, rewelnya juga paling kalau minta susu doang. Minta susu sama kalau sambil ngobrol sih, lebih ngejawab. Dia suka ngerespon sih, nggak tahu dia ngerti atau emang suka ngoceh ya. Jadi ya memang kemarin juga ada kejadian lucu waktu kita periksa rumah sakit, dokter suruh mingkem, anaknya juga langsung mingkem. Ilangnya ikut tutup mulutnya. itu menurut kita alhamdulillah banget titipan Allah yang luar biasa. Aktifnya seperti apa sih? Keseharian aktifnya itu ya apa ya, kayak misalnya posisi gerakan kakinya itu juga alhamdulillah aku berasa kencang banget kalau kita lagi gendong, terus juga responsif kepala saat kita gendong kayak habis tummy time juga kepala itu ngangkatnya alhamdulillah kuat banget dan gerakannya udah makin banyak. Betul sekali. Alhamdulillah. Pak sempat ngajak ngobrol lucu banget, responsif banget. Banget. Yang ditanya namanya siapa? Iya, itu masya Allah banget itu, kalau misalnya aku bilang tuh kebetulan ya. Cuman kalau kata netizen-netizen tuh nggak ada yang kebetulan, dia emang ngerti. Cuman kalau logika kan anak bayi mah kan belum ngerti ya logikanya. Cuman itu benar-benar kita bersyukur banget ya Allah, enggak sia-sia ibunya ngomong 24 jam ya. Dia benar-benar ngejawab dan itu memang suatu kebetulan yang sering terjadi. Jadi ya kita bersyukur dan beruntung sekali alhamdulillah. Orangnya mana? Mana? Oh iya, Mbak. Iya. Mungkin kemarin sempat ke dokter, kata dokternya bilang lebih baik anak tuh minum, langsung minum. Iya, itu tuh lucu banget tuh. Bisa alhamdulillah ya. Kalau menurut aku juga sebenarnya karena kebetulan ya, karena menurut aku pribadi juga bayi umur sebulan mah belum ngerti orang tuanya ngomong, cuman kalau kata orang-orang ini udah ngerti, ini udah itu gitu. Jadi kita ya bersyukur aja ya, dia juga nurut juga gitu, orang kita juga alhamdulillah banget gitu. Malam masih happy. Ngajakin begadang gak sih? Enggak, alhamdulillah. Jadi kalau tidur malam itu kita berdua menerapkan untuk jam 8 malam apapun keadaannya harus sudah mematikan lampu. Jadi mau dia dalam keadaan melek atau merem, Moana juga udah tahu kalau itu tuh malam saatnya tidur. Tuh juga kalau tengah malam nih misalnya kebangun minta nyusu atau bangun atau melek ngajak main pagi dini hari gitu, itu tuh sama aku juga nggak diajak ngobrol, aku cuman gendong pupuk biar dia tidur biar tahu itu jam malam. Jadi ketika malam kita mengurangi untuk ngajak ngobrol sih, dan alhamdulillah sampai detik ini alhamdulillah banget, sampai malam juga nggak rewel alhamdulillah banget. Tapi kemarin kan sempet bedi dulu cuma sebentar sih. Pernah ngalamin lagi nggak? Alhamdulillah sejauh ini enggak. Alhamdulillah banget dan mudah-mudahan jangan sampai lagi, jangan karena sampai juga lagi. Alhamdulillah support dari orang tua, support dari keluarga sekitar, dari mertua juga, dari saudara-saudara, dari teman-teman, dari netizen juga banyak banget supportnya. Jadi alhamdulillah sekarang udah bangkit lagi, bahkan sekarang insyaallah lagi happy gitu. Kemarin boleh diceritain lagi gak sedikit yang masitis itu? Masitis iya, kata dokter dan kata bidan suster yang ke rumah juga mastitis, tapi belum yang parah banget, masih bisa diobati dengan pijat dan juga obat antibiotik. Jadi alhamdulillah kemarin semingguan lah mastitisnya, tapi enggak yang sampai berdarah tuh enggak alhamdulillah. Dan setelah itu alhamdulillah sampai sekarang juga udah sehat. Mastitis itu kalau yang Ricis tahu ya, kalau yang kita tahu itu kemarin itu karena aku tuh telat nyusuin sama telat pompa sih. Jadi dia numpuk bengkak sehingga salurannya itu emang agak tersumbat, jadi bengkak gitu di badan gitu. Jadi memang karena susah dikeluarin dia bengkak, jadi emang harus dipijit gitu sih. Ini ngerasain juga gak sih perjuangan jadi seorang ibu, karena gak mudah ya? Betul, perjuangan seorang ibu gak gampang, seorang papa juga gak gampang, keluarga besar juga gak gampang tentunya, karena kan semua punya perannya masing-masing ya, perannya mensupport, perannya ini, perannya itu gitu sih. Jadi memang menurut aku menjadi seorang ibu itu adalah hal yang paling nikmat. Gitu. Jadi memang challenging banget sih buat aku pribadi. Jadinya kedepannya jadi ini nggak sih ambil hikmahnya, kayak main kan gara-gara nggak pumping 6 jam, kedepannya udah rutin. Iya sekarang 2 jam sekali, bahkan kalau tengah malam aku sampai gini-gini, aduh kadang kalau alarm bunyi mau di skip tapi nanti kitanya bengkak, sakit gak bisa ngurus anak sama suami. Kalau di pumping sampai gini-gini, sampai kemarin tumpah. Rame, seru deh pokoknya. Jadi memang bener-bener up and down kehidupan menjadi ibu baru gitu. Sudah cukup. Ini kan pernikahan karya. Maaf? Yang juga seperti apa dengan karya Bibi Moana? Kenapa? Buat hari-hari kalian Moana. Agak jauh suaranya. Oh, Moana. Happy sih kita dengan kehadiran Moana. Alhamdulillah Allah titipkan. Dan juga yang bikin kita bangga dengan kehadiran Moana, dia masuk salah satu yang award itu. Oh, award. Nominasi. Iya, itu termuda, kita juga kaget. Pikir, harusnya enggak masuk ya. Ini masih bayi banget. Aduh. belum hampir 2 bulan kok bisa masuk nominasi sih, gimana? Kita juga ceritanya? Kaget. Karena kan itu enggak ada konfirmasi, terus tiba-tiba netizen sama fanbase bilang Bu Ricis ini Moana masuk nominasi, tapi kok masih sangat, maksudnya bayi sendiri ya. Yang lain kan teman-temannya udah
ada yang batita, ada yang 5 bulan ke atas, 3 bulan ke atas. Jadi kita bingung. Ya udahlah, namanya juga anak sendiri, mau support-support aja ya, gitu. Ya udah masuk ini. Kita bangga banget sih, itu sih yang bikin alhamdulillah, mungkin rezeki dari Allah juga, titipan dari Allah juga, itu yang bikin kita bangga. Dan kamu juga kan salah satunya masuk juga tuh, Kak, menjadi sebagai Jerjes Mom. Iya, Jerjes Mom. Kalau menurut aku ibu-ibu biasa ya. Jadi kalau dibandingin nama yang lain juga kurang cocok lah. Jadi memang ya terserah oleh penilaian masyarakat, netizen. Karena menurut Ricis, menurut saya juga semua ibu terbaik, semua ibu keren. Jadi memang semua ibu juga luar biasa. Jadi lebih mengharapkan nggak sih? Pertama kali gitu kesannya menjadi Jerjes Mom maksudnya? Pertama kali bersyukur karena alhamdulillah diapresiasi berarti ya, karena kan juga nggak mungkin ada nominasi itu kalau bukan karena netizen sendiri yang melihat dan menilai gitu. Tapi apapun keputusannya ya tetap bersyukur, karena tetap bersyukur. Apapun hasilnya aku tetap ibu terbaik di mata suami dan di mata anakku. Harus dong. Kayaknya Mona udah dibikinin ini ya, usaha ya. Iya, ini bapaknya tuh nggak tahu tuh dia. Usaha clothingan, Mbak. Tapi atas nama anaknya, tapi tau nggak uangnya masuknya ke rekening anaknya. Jadi ntar dia sekolah bayar sendiri, ini les dia bayar sendiri gitu. Apa yang buat memutuskan untuk bikin usaha? Kenapa? Itu nggak tahu bapaknya. Emang rekening khusus. Lucu banget. Mau usaha untuk? Nggak ada. Itu kan saya mikirnya kan untuk ke depan, ini mungkin saat ini mungkin saya jalankan. Insya Allah nanti rezeki anak mungkin beliau, anak saya bisa jalankan sendiri. Jadi ini usaha mungkin yang bakal nanti saya dan istri saya wariskan untuk Moana nantinya. Mungkin insya Allah kalau ada adik-adiknya lagi dah. Amin.